Saraswati ya. Oke, untung kebetulan nggak jauh ya, tetanggaan ya. Tuh, ya Allah, jangan sampai harus dipegangin karena ini sakit atau gimana? Sakit. Oke. Sakit banget. Dan ini sudah berapa lama? 10 harian. Dan ini nggak dibuat-buat ya? Tuh, lihat tuh jalannya tuh. Kalau menapak itu sakit banget. Rebet. Oh, ngerambet. Iya, masuk yuk. Ini saya cuma buat dokumentasi sebelum dan sesudah, nanti lihat perkembangannya seperti apa gitu kan. Tuh. Lihat kakinya tuh. Tuh. Dek. Sakit banget. Dan untungnya ini masih belum terlalu lama ya, baru 10 hari. Oke. Monggo silakan masuk. Nanti kita lihat permasalahan ibu sejauh mana, apakah memang bermasalah dengan syaraf, otot, atau persendian. Kalau memang nggak dilakukan penelusuran, kita nggak tahu ya, ibaratnya kayak tebak-tebak buah manggis. Nanti kita lihat ya sejauh mana. Ibu Raswati, yuk kita coba lihat proses dari awal. Sekarang ini pertemuan keberapa ya? Empat. Yuk jalan. Ini udah tanpa didorong, tanpa dipegangin ya, sama anak. Dan ini kebetulan anak-anaknya. Lari belum bisa. Iya, kalau ada anjing galak ya ibu masih pasrah aja ya. Mungkin bisa kali. Coba ngadep ujung jalan lagi ke sana. Oh, dari sini. Jalan. Ya, alhamdulillah udah jauh lebih baik tanpa harus dibopong, harus dipegangin. Oke. Tapi memang belum maksimal bu ya. Iya. Tapi udah ada perubahan ya. Insya Allah nanti akan ada perubahan lebih jauh lagi. Sini. Ya, di bagian area selangkangan ya. Iya, sama ini. Oke, di bagian boyok. Iya. Bantu terus latihan, bantu nanti kompres. Di kompres itu insya Allah ada perbaikan. Oke bu, makasih ya. Makasih banyak. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Mohon maaf ya, Kang Abai baru kali ini bisa bikin video lagi. Sampai gar-gar kepala. Nah, untuk masalah video yang sekarang ini Kang Abai coba upload, Kang Abai mohon maaf belum nggak bisa ngasih video pada saat Kang Abai terapi si pasien. Kebetulan pasien ini beliau namanya adalah Ibu Raswati. Kang Abai nggak memvideokan pada saat di terapi karena memang kondisinya pada saat itu memang belum ada perubahan gitu ya. Jadi Kang Abai videokan itu pada saat beliau pertama kali datang ya, pada saat beliau lagi pincang-pincangnya. Kang Abai coba inisiatif untuk videokan karena pengen tahu before after. Dan di terapi yang keempat, Kang Abai juga lupa udah bikin video atau memang kehapus ya. Cuma ya pada saat beliau selesai terapi itu Kang Abai videokan. Nah, Kang Abai juga sempat coba tanya beliau itu di tanggal 19 Mei ya kemarin, itu tahun 2024. Nah, teman-teman juga bisa lihat pertanyaan yang Kang Abai langsung tanyakan ke beliau itu seperti yang kalian baca ini. Kang Abai coba tanya, sore Bu Raswati, gimana kondisi ibu sekarang, udah sehat? Nah, kebetulan yang jawab ini adalah anaknya ya. Pada saat beliau berobat pun juga anaknya yang mendaftar ya. Nah, anaknya yang menjawab, sore Kang Abai, alhamdulillah udah sehat Kang, udah bisa aktivitas seperti biasa, cuma sekarang jadi nggak berani ngangkat-ngangkat lagi. Makasih ya Kang Abai. Terus beliau juga nanya, kliniknya udah pindah Kang ke Cikarang apa belum? Pada saat itu memang belum pindah ya, cuma sekarang ini kan video Kang Abai bikin ini kan di bulan Juli, jadinya klinik Kang Abai memang udah pindah ke daerah Sukatani, ke daerah, masih daerah Kabupaten Bekasi kok ya, nggak terlalu jauh lah dari Jakarta. Jadi buat teman-teman yang sekiranya dibilang pelosok banget, enggak, masih di daerah Bekasi juga ya, cuma kebetulan di kabupatennya. Nah, kondisinya pada saat kemarin itu Kang Abai juga coba tanya, dan Kang Abai minta gitu loh, kalau boleh divideokan kondisi beliau, si ibunya gitu ya. Entah karena lupa atau apa, ya Kang Abai nggak tahu ya. Cuma pada prinsipnya beliau sudah katakan si ibunya sudah sehat. Ya alhamdulillah ya. Moga-moga beliau selalu diberi nikmat sehat ya. Dan buat teman-teman semua juga yang kondisinya saat ini sedang bermasalah, yang masih diberi ujian sakit,
moga-moga diringankan sakitnya, ya insya Allah segera diberi jalan kesembuhan ya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena kita nggak tahu jalan kesembuhan itu dari mana. Di video ini juga Kang Abai mohon maaf ya, karena memang baru pindahan, jadi Kang Abai masih belum bisa rutin upload. Ini masih apa ya, masih berantakan teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisinya apa ya, belum baik-baik aja gitu ya, kondisi rumah ini masih berantakan, masih proses pemindahan ya, benerin sana benerin sini ya. Taulah orang kalau pindahan itu nggak cukup seminggu ya, sebulan juga itu juga belum tentu ya, dan ini juga masih proses perbaikan. Jadi nanti akan seperti biasa lagi, Kang Abai akan upload video-videonya lagi yang berhubungan dengan otot, syaraf maupun tulang belakang. Jadi sekali lagi saat ini Kang Abai mohon maaf, beri maaf kalau memang belum bisa teratur upload videonya. Nantiin aja ya video-video Kang Abai berikutnya. Gitu aja teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau memang satu bulan terakhir ini Kang Abai belum bisa upload. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Come.